Lain. Yang mana? Ni, kau nampak ni? Bush dia. Ha, nampak dia. Kalau kita tengok dia punya lower arm ni, dia punya bush dekat sini, dengan kat sana, dia masih okey lah. Eh, dia tak adalah flat. Tapi dia punya kerosakan dia dekat sini. Dekat dia punya bullhead ni. Cuba abang goyang lah. Tak bawah, kiri kanan. Tak, kiri kanan. Eh, dia punya goyang dia sekarang ni, free play dia sekarang ni dekat bullhead ni. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Berjumpa kita lagi dalam Romzi Rais Channel. Okey sahabat-sahabat, hari ni aku nak sharekan dengan korang masalah Produa Myvi . Ada bunyi dekat bahagian bawah undercarriage bila dia jalan tak rata. Jadi kereta ni aku tengah test sekarang ni, tengah test drive. Kalau korang boleh dengar, okey lah. Nanti kita test tengok. Kita cari jalan-jalan yang uneven road. Ah tu, korang dengar tak bunyi dia? Dengar tak? Okey, kita tengok ni lagi depan ni. Cuba korang dengar. Dia bukan cakap jalan lubang besar-besar, dia cuma jalan berjerawat lah, jalan berjerawat. Jalan berjerawat tu maknanya jalan tu dia tak halus, dia kasar. Ah, dengar tak? Ah, kau orang dengar tak? Sementara kita on the way balik workshop ni. Ah. Okey, ni jalan kasar . Yang ni jalan kasar, teruk sangat. Kita ambil jalan yang halus . Ah, ni kasar tapi ada knocking . Ah, ni halus. Ah, ni halus. Dengar bunyi rattling. Dengar kuat . Ni knocking, bunyi knocking ni . Knocking halus, rattling lah, rattling kita panggil. Bila kita jalan lubang, langgar lubang lain. Bila kita jalan jalan yang kasar, yang berjerawat ni, lain bunyi dia. Tak payah bawa cari jalan lubang yang besar-besar lah. Dia jalan je, jalan-jalan yang tak rata, yang berjerawat, yang sikit-sikit, dia akan keluar bunyi. Korang dengar tak? Jalan ni dia bukan cakap berlubang . Dia kasar lah jalan dia. Dengar . Sementara kita on the way balik workshop ni, jalan dekat sini pun
tak rata kita test sekali tengok. Okey, okey. Tak apa, sampai workshop nanti kita test tengok apa masalah dia. Okey, dia ada 2-3 jenis bunyi eh. Sekarang ni kalau kita dengar betul-betul. Okey. Sekarang ni knocking tadi kasar sikit. Bila kita overbump, dia ada bunyi squeaking. Eh, sikit-sikit squeaking lah. Macam ni overbump depan ni. Ha, dengar tak? Dia ada bunyi squeaking. Eh, squeaking. Sekali lagi. Okey, eh, dengar bahagian depan eh. Okey, depan tu ada uneven road, jalan yang berjerawat. Kita test tengok. Dengar tak? Korang dengar eh? Knocking dia ada dua jenis eh. Knocking, satu knocking halus, kita panggil dia rattling lah. Dia rattling rapat-rapat tapi dia halus. Knocking tu mungkin dia langgar lubang yang mungkin besar sikit size dia. Bukan besar sangat lah. Dia akan keluarkan bunyi knocking yang kuat sikit daripada yang bunyi yang pertama tadi. Tu lain barang eh. Dua-dua tu dia lain. Dia tak sama parts yang rosak. Okey sahabat-sahabat, tak apalah. Eh, kalau nak bagi korang dengar pun susah sikit ni. Sebab kalau kita rakam macam ni, dia susah sikit nak dapat. Tapi adalah dengar eh. Tapi mungkin tak jelas. Tak berapa jelas. Okey, tak apa-apa. Kita balik dulu dekat workshop. Kita cuba check apa masalah Myvi ni eh. Ah, tu dengar tak? Ah, saya overbump tu, dia ada squeaking. Dia ada squeaking. Ah, dia macam tu. Dia macam bunyi tulang anjing. Eh, kalau macam wajah persona kan, yang belakang, dia ada bunyi tulang anjing lah. Macam tu lebih kurang bunyi dia lah. Tapi kasar sikit squeaking dia. Eh, dia tak halus. Okay, sahabat-sahabat. Okay. Sekarang aku dah check kereta ni. Jadi dekat sini aku dapat detect ada 3 masalah lah untuk Myvi ni. Jadi salah satu dia, dia punya stabilizer link ni. Eh, stabilizer link ni, kalau kita tengok dekat sini, dia dah goyang eh. Dia goyang ni, dia tak semestinya dia rosak. Kalau korang goyang macam ni, dia tak semestinya dia rosak. Eh, kalau korang nak tahu dia rosak tak rosak, korang kena tarik dia ke belakang, ke depan. Ke belakang, ke depan. Macam ni, kalau kita tarik dia ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, dia ada free play dekat situ. Eh, kalau kita goyang kiri kanan macam ni, tak semesti dia rosak ah. Sebab stabilizer link ni, dia dalam ni, dia ada bola eh. Dia duduk dalam rumah dia. Dia memang fleksibel, dia boleh main atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau kita tarik dia ke belakang, ke depan, dia ada free ataupun kita ada terasa macam ada bunyi ketukan yang halus, yang kecil. Kalau dia dah teruk, dia akan bunyi kuat. Eh, kalau yang macam ni, kalau aku tarik ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, dia ada free play eh. Tapi korang tak dengar kot kalau aku tolak macam ni. Okay. Okay, ni masalah dia yang pertama. Stabilizer link perlu ditukar. Dia dah rosak. Kiri kanan kita tukar sekali ya. Kiri kanan. Yang sebelah kanan ni pun sama juga. Dia pun dah rosak. Eh, kita tarik ke belakang, ke depan. Kiri kanan. Tak semesti dia rosak. Kita tarik ke belakang, ke depan. Ke belakang, ke depan. Ke belakang, ke depan. Dia ada free play. Kalau dia okey, tak rosak, bila kita tarik ke belakang, ke depan, dia takkan ada free play. Okey, satu lagi. Okey, macam dia punya stabilizer bush ni pun kita tukar sekali eh. Kita dah tukar dia punya link tu, stabilizer bush ni pun kita tukar sekali lah. Eh, ini pun dah nampak satu bayar dengan stabilizer link tu.
Eh, jadi kalau nak cantik performance terbaik, kita tukar sekali dia punya stabilizer bush. Kalau boleh korang cari yang original, jangan pakai yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa, dia akan cepat rosak. Eh, kalau korang boleh cari silikon ataupun yang original. Eh, tak mahal ni, bush ni original. Okey, satu lagi masalah dia lower arm eh. Okey bang, cuba goyang bang. Sini bang, sini. Sebelah kanan okey. Sini. Sini bang, sini. Tayar sini. Okey, kalau korang tengok eh, tayar ni kita goyang kena kiri kanan, dia ada free play. Kita terasa dia punya free play dia dekat sebelah sebelah kiri. Eh, sebelah sana bila kita tolak kiri kanan, cuba bantu tunjuk lah kiri kanan. Slow je, relax je. Okey, kita tolak kiri kanan eh. Kita pegang sini dengan pegang tayar sebelah kanan, kita goyang dia kiri kanan. Jadi dia terasa free play dekat sebelah depan. Sebelah belakang dia tak ada free play. Jadi kita suspect dia punya tarot end. Okey lah, tak ada masalah eh. Tapi kalau nak confirm dia kena buka tarot end tu, baru kita boleh check masa dia free. Eh, jadi sekarang ni lower arm ni, dia punya kerosakan dia, kalau kita tengok di sini, di sini jatuh ni. Jatuh free. Nampak lain. Yang mana? Ni, apa nama ni? Bush dia. Ha, nampak dia. Kalau kita tengok dia punya lower arm ni, dia punya bush dekat sini, dengan kat sana, dia masih okey lah. Eh, dia tak adalah crack. Tapi dia punya kerosakan dia dekat sini. Dekat dia punya ball head ni. Cuba abang goyang bang. Atas bawah, kiri kanan. Ha, kiri kanan. Eh, dia punya goyang dia sekarang ni, free play dia sekarang ni dekat ball head ni. Eh, dia punya ball head ni, kita panggil dia knuckle punya, kita panggil dia apa ni bang? Mana? Ni, knuckle apa? Borja ni. Ha? Ah. Okey, okey. Kita panggil dia sekarang ni yang goyang ni, kita panggil dia ball joint eh. Eh, kita panggil dia ball joint ataupun ball head lah pun boleh juga. Ha, ni ball joint. Okey, ball joint ni dia dah ada free play. Okey. Sekarang ni lower arm ni kita tukar seketul. Untuk sebelah kiri dia ada goyang. Korang tengoklah kerosakan ya bila korang goyang tayar ni kiri kanan. Kebiasaannya kalau lower arm ni dia punya kerosakan bush untuk Myvi ni banyak, dia punya bush ni dia dah pecah lah. Eh, bila dia pecah, besi bawah ni dia akan touching dengan besi bawah ni. Bila korang jalan tak rata, itu pasal dia akan bunyi knocking yang kuat. Eh, yang macam ni dia punya bunyi knocking dia halus. Eh, knocking halus tapi tetap ada bunyi lah. Eh, untuk bush yang macam ni, satu lagi bush ni dia jarang rosak. Tapi bush ni yang selalu rosak. Tapi untuk kes ni, lower arm ni, dua bush ni okey. Tapi dia punya ball joint ni dia yang rosak. Eh, jadi bila korang jalan tak rata, eh, korang langgar lubang, ball dekat dalam ni dia akan mengeluarkan bunyi sebab hasil ketukan atas bawah. Eh, antara rumah dia dengan ball yang dekat dalam tu. Jadi dia dah ada free play lah. Eh, jadi satu masalah lagi Myvi ni. Okey bang, atas bawah pula bang. Atas bawah pula. Tolak atas bawah. Tak, abang, abang tolak ke atas. Tolak ni atas. Ah. Nampak? Okey, korang tengok eh. Korang nampak tak? Eh, cuba tu. Dia ada free play atas bawah. Tak kuat tu bang? Ha. Oh. Ha. Ah, nampak tak?
Dia ada free play atas bawah Azober tu. Ah, dia sepatutnya tak ada eh. Okey, ini sekarang ni dia punya Azober top mounting dia dah habis. Azober top mounting dia dia dah haus. Ah, jadi Azober top mounting dia perlu ditukarlah. Eh. Azober top mounting dia duduk dekat atas ni. Ah, ni yang color tak nampak lah dia. Color gold ni, color emas ni dah tak nampak dah. Dia dah kotor dah. Ah. Jadi sekarang ni Azober top mounting ni perlu ditukarlah. Eh, tapi sekarang ni Azober top mounting ni untuk Myvi ni aku akan modify pakai Alzam je. Eh, kalau pakai Alzam je, dia ada ball bearing kat sini, dia ada bearing kat sini, dia tahan lama. Yang macam Myvi ni dia pakai rubber saja, dia tak ada bearing. Jadi dia akan cepat rosak sebab bila korang pusing steering kiri kanan, dia akan haus. Ah, bila dia akan haus, dia akan ada free play dekat korang punya antara rubber dengan besi ni. Eh, jadi dia akan menyebabkan korang punya Azober ni dia akan ada free play atas bawah. Eh, bila korang tolak tayar ni ke atas, ke atas, Azober ni dia akan ke atas. Bila korang tolak ke bawah, dia akan ke bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Eh, sepatutnya tak ada eh. Sepatutnya dia tak ada free eh. Sepatutnya dia fit. Okay. Jadi sekarang ni masalah untuk Myvi ni, yang aku check sekarang ni, yang nampak, dia punya stabilizer link, dia punya lower arm sebelah kiri, stabilizer link sebelah kiri kanan, kita tukar. Dia punya stabilizer bush pun kita tukar. Dia punya Azober top mounting kita tukar dengan lower arm sebelah kiri. Lower arm sebelah kiri rosak. Lower arm sebelah kanan tak ada masalah. Jadi lower arm sebelah kanan tu kita tak ada usik. Eh, jadi boleh pakai balik. Customer boleh pakai balik. Jadi untuk Azober, nanti bila kita buka Azober top mounting tu, kita akan check sekali Azober. Kalau Azober ada rosak, kita akan tukar Azober sekali. Okey, sahabat-sahabat eh. Jadi yang aku test tadi, yang kita langgar jalan tak rata, eh, jalan yang uneven road, tak payah jalan yang lubang besar-besar lah. Kita akan jalan-jalan yang berjerawat, jalan yang tak rata. Eh, jalan tu mungkin pecah-pecah. Eh, tapi dia masih rata tapi dia pecah-pecah. Jalan, kita langgar jalan yang macam tu, dia akan mengeluarkan bunyi knocking ataupun rattling. Jadi sekarang ni bila aku check stabilizer link, lower arm dengan Azober top mounting. Azober top mounting ni biasanya korang jalan over bump ataupun lubang yang besar sikit lah, baru dia rasa dia punya bunyi tu. Tapi kalau untuk stabilizer link, korang jalan jalan yang berjerawat tu pun korang dah boleh dengar dia punya bunyi. Jadi hari ni kita diagnose Myvi ni punya bunyi saja. Jadi kita dah dapat detect dia punya stabilizer bush, stabilizer link, dia punya lower arm dengan dia punya Azober top mounting. Eh, jadi untuk tukar keempat-empat barang tu nanti aku akan sharekan dengan korang untuk next video lah. Eh, video yang akan datang ni insyaAllah. Jadi setakat tu saja perkongsian aku untuk hari ni. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang jangan lupa subscribe, like, comment and share, and jangan lupa tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat. Okey Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.